Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raska, Farid, kita mau ngecek telur-telur yang kayaknya udah bertumpuk. Wah, pabeliut kalau iya. Pabeliut, tau nggak kamu pabeliut? Memusingkan. Jadi Lur, kita mau ngecek ini kandang ayam kita. Kayaknya sih hampir semua induk bertelur semua. Kan? Coba kamu masuk duluan. Jadi ini kandang, ini kandang, ya kandang rumahan biasa ya, karena kami kan kepengen banget punya ayam banyak. Sekalinya dikasih banyak, pernah sampai berapa? 100 parit ya? Iya. Tapi ancur-ancuran miaranya. Wah, ini kandang. Jangan situ dulu nih. Yang ini. Nih. Mana? Sudah ada nih. Tuh. Tuh ada berapa tuh? Nih. Ada tiga. Tiga. Enggak, harusnya lebih dari tiga. Kemarin diambilin sama bocil-bocil nih, ada tiga. Jadi Lur ya, ayam kampung itu apa namanya? Kalau bertelur tuh di mana aja ya, suka-sukanya itu ya. Nah, ini padahal kita udah nyiapin ya kandang dalam, tapi di sini tetap aja diiniin, dia cari tempat yang suka-sukanya dia. Jadi kita punya telur, punya jago itu dua. Jago dua. Betinanya ada empat. Empat. Kayaknya empat-empatnya bertelur semua. Nih, kita lihat lagi nih. Nah, ini. Tuh, ada lagi tuh. Ini paling banyak nih. Tuh, paling banyak tuh, Farid. Nih, paling banyak. 4, 5, 8. Belum termasuk yang diambil kemarin. Tapi kayaknya ada yang beda ini. Babonnya ada yang beda ini. Ini beda sendiri nih. Tuh. Beda sendiri. Gak apa-apa. Ini ada lagi. Tuh. Dua. Tapi ada yang diambil juga. Tiga. Ini satu. Ya, jadi ini ayamnya ini sengaja kita lepas karena sekarang tinggal berapa? 10 ya. 10. Biasanya kalau bertelur tuh dia di pagi hari. Jadi Lur, ayam-ayam kami ini tadinya kan dikandangin. Tapi lama-lama tinggal sedikit karena efek kebutuhan. Ada yang kita jual, ada juga yang kita makan sendiri. Nah, tinggal ada 10 ekor. Ternyata babonnya bertelur semuanya. Iya. Ada berapa babonnya? Ada berapa babonnya? Dua. Ya. Kita pindah ke kandang entok. Entok yang kemarin di sana, pindahin di sini. Iya. Entok babon ada berapa? Babon ada dua. Babonnya ada dua. Basur. Kalau entok basur. Ini piye tuh di pintunya? Oh, sini dulu, Ding. Oh, yang itu dulu. Ini dulu. Ini aneh nih. Ini aneh nih, Farid. Tirai. Nah, ini ya buat lu sedulur semuanya, agak ada sedikit perbedaan ya kalau kita miara entok sama miara ayam. Cenderung kalau entok yang saya amati itu dia kalau bertelur, dia nyari tempat yang lebih tersembunyi. Dia lebih tersembunyi. Makanya waktu kemarin hilang itu Farid entoknya itu. Dua hari. Itu ternyata kan dia kan ngumpet kan ya di lorong-lorong itu. Nah, akhirnya telurnya kita pindahin. Ternyata telur yang kita pindahin ini dia enggak mau dikeremin, iya kan? Karena udah dipindah. Karena udah dipindah. Enggak mau ngeremin. Dia dikeremin dia sekarang di sana. Nanti ini. Kita cek. Tuh. Ini udah hampir seminggu lebih nih enggak mau dikeremin. Nah, entok yang bertelur, dia bertelur di tempat lain, tersembunyi juga, dan alhamdulillah tadi sudah kita temukan. Ada di bawah kolong kandang. Kita cek ini. Wah, ini telurnya. Ini ada telur ayam 2, Farid. Iya, yang kecil. Iya, kecil ini telur ayam 2 nih. Ini entok. Ini udah kayaknya udah kita makan aja nanti nih. Nih, ini udah yang punya telur udah ngerem ini. Dia nggak mau ngeremin di sini, gitu. Padahal udah kita buat nyaman ya. Udah dibikin nyaman. Tapi ini karena dia bertelur pertama sih, gitu. Mana lagi? Di dalam. Wah, ada lagi.
Tuh. Ayo, Yam. Udah mulai ngerem. Udah ngerem tuh. Halo Entok. Iya. Nah, ini Entok yang lagi ngerem. Ya, tenang, sabar ya. Ini Entok telur pertama ya, Pak Rudi. Telur pertama dan ngerem pertama kali. Ada yang bilang kalau telur pertama Entok tuh jangan ditetesin karena telurnya masih kecil. Tapi kita cobalah ya. Ini jumlah total telurnya yang ini ada berapa? 10 ya? Iya, 10. 10 kan diambil 3. Jadi tinggal 7. 7 ekor, 7 butir yang ngerem. Kacian ini basurnya ini sendirian ini. Nah, ini basurnya nih. Nih basurnya. Oke. Kamu sendirian ya basur ya. Oh. Pacarmu lagi ngerem. Lagi bersalin pacarnya waktu itu. Jambulnya naga ya. Oh. Tapi jinak loh ini. Cuma galak loh sama ayam jago. Menangan. Ini sebetulnya kandang Entok ini. Cuma Entoknya karena udah banyak yang dipotong dan laku. Laku dong. Pindahin ke sana ternyata malah balik lagi deh ke rumah utama. Nih ya. Padahal saya udah nyiapin tempat betelor seperti ini, sudah nyaman. Tapi ternyata malah Entoknya masih kurang nyaman. Dan mau tahu di mana dia ngeremnya? Nih, ngeremnya di sini nih. Kosong. Nah, itu ngeremnya itu di situ. Kelihatan enggak? Kelihatan. Kelihatan ya? Tuh ngeremnya. 2 hari saya nyariin nih. Hilang, tanya mau ngerem di bawah kandang. Aneh tuh. Lah iya, yeah. Kelihatan nggak? Kelihatan ekornya. Kepalanya mana? Ayo mana? Ya gitu ya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan telurnya banyak yang jadi. Nah, itu udah mulai pada pulang loh. Tuh, babon-babonnya tuh. Sudah pada pulang tuh. Oh. Udah ngerti. Kukuruyuk. Oke, lur semuanya. Thank you. Mudah-mudahan ternak kami ayam yang betelur semakin banyak dan yang lagi ngerem mudah-mudahan jadi semua. Telurnya berhasil semua, baik Entok maupun ayam. Thank you, salam ternak, salam apa meneh? Salam sehat. Salam sehat apa meneh? Salam sejahtera.